Lihat kondisi wajah Angela Lee usai kecelakaan, Inara Rusli dan Aldi Taher komentar begini. Aktris Angela Lee terkena musibah, sang selebgram mengalami kecelakaan mobil bersama sopirnya dalam perjalanan Semarang-Solo. Kabar kurang mengenakan itu didapat dari akun Instagram Angela Lee melalui akun story-nya @angelalee87. Sejumlah artis termasuk istri Virgon yakni Inara Rusli hingga Aldi Taher ikut memberikan komentar. Pada postingan tersebut terlihat Angela Lee lemas terbaring di atas kasur dengan wajah bengap dan kaki harus dipen. Saat ini Angela Lee tengah terbaring di rumah sakit dengan menggunakan selang oksigen serta penyangga leher. Tampak pula perban di dahi Angela Lee. Belum diketahui penyebab kecelakaan yang menimpa selebgram kelahiran 14 Maret 1987 ini. Dilansir dari Banjarmasin Post, pada unggahan selanjutnya, Angela Lee sudah bisa berbicara dan meminta bantuan orang-orang yang menemukan ponselnya yang hilang saat kecelakaan itu. Angela menyebut ada data-data penting di dalam ponsel tersebut. Unggahan Angela Lee ini kemudian menuai banjir komentar dan doa dari netizen dan para artis.